Saudara, imbas cuti bersama, Solidaritas Hakim Indonesia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tunda persidangan hingga pekan depan. Meski masih bersidang, cuti massal ini mempengaruhi 75% aktivitas persidangan. Hari ini terjadwal 100 perkara yang akan disidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut, hakim yang tidak cuti dan bersidang hari ini akan mengenakan pita berwarna putih. Hal ini sebagai bentuk solidaritas atas aksi cuti massal Solidaritas Hakim Indonesia. Setidaknya 75% sidang ditunda hingga pekan depan dengan prioritas perkara pra-peradilan dan pembacaan putusan mengingat tenggat waktu penahanan yang hampir habis. Sebagai bentuk solidaritas, kami semua hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman hakim. Masih yang kantor, Pak? Masih, kan berbagai bentuk dukungan kan bisa kita lakukan. Antara lain mereka yang tetap harus sidang karena perkara-perkara yang masa penahanannya mau habis. Kemudian ada perkara pra-peradilan yang limitatif sudah ditentukan waktunya dalam 7 hari harus sudah diputus. Kemudian ada perkara permohonan gitu kan. Itu tentu saja ya, tetap ada sidang dan mereka yang tetap sidang ini kemudian memakai pita putih ya sebagai bentuk solidaritas.